Ungkapkan X dalam sebutan Y. Firman Allah, barang siapa yang menyusahkan orang lain, kelak di akhirat akan disusahkan oleh Allah. Telah 6 dan berapa jumlah bilangan pack yang boleh dijual? Berikan alasan anda. Saya tak nak tolong Salina. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Deka. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Jaga kesehatan cuy, karena kesehatan itu mahal sangat harganya cuy. Oke, kali ini kita akan melanjutkan lagi requestan teman-teman ya, yang datangnya dari Instagram. Ini sebenarnya requestannya sudah lama banget cuy ya, lama banget, sekitar beberapa bulan yang lalu. Ya, teman-teman kita di Instagram men-DM saya ya, tentang video ini cuy. Yang mana judul videonya itu adalah 35 jawaban budak sekolah yang lawa dan kelakar di Malaysia. Wah, ini menarik cuy. Seperti biasa, kalau korang ingin tengok original videonya, nanti saya cantumkan link channelnya di bawah cuy, dan link videonya juga cuy, yang mana nama channelnya itu adalah Ahakspedia cuy ya. Ahakspedia, di sini saya subscribe cuy ya, saya sudah subscribe, dan saya harap korang juga bantu support ya dengan cara subscribe dan like video-video dari Ahakspedia cuy. Oke cuy, sebelum kita lanjut, kalau korang memang suka dengan video ini, bantu like-nya cuy, dan bantu komentar di bawah cuy, supaya mengembalikan algoritma saya yang hilang, karena beberapa hari ini kita nggak membuat video cuy. Oke, langsung aja, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Hello guys, semua orang pernah melalui zaman persekolahan. Okay. Banyak kenangan yang tak boleh dilupakan zaman sekolah ni. Antaranya, ada kenangan manis seperti lulus dalam peperiksaan ataupun dapat piala dalam acara sukan. Ya, ada ya, juga betul-betul kenangan buruk seperti kena rotan dengan cikgu ataupun terberak dalam seluar. Zaman persekolahan ni memang seronok, tapi ada juga masa-masa yang tak berapa seronok. Contohnya ketika waktu peperiksaan. Yang dah study tu mesti happy je kan? Yang tak sempat study tu, ha, mulalah keluar jawapan yang pelik-pelik. Jadi, tajuk pada video kali ini adalah 35 jawapan peperiksaan budak sekolah yang lawak dan kelakar di Malaysia. Sebelum tu, random syarat kepada subscribers Akspedia. Jawapan-jawapan. Terima kasih kerana menyokong kami. Peluk sikit. Kalau korang nak masuk dalam random syarat pada video akan datang, sila subscribe, like dan komen dalam video ini. Bantu support je ya, okay? Bantu support. Ibu negara Malaysia, Puan Rosmah. Negara Malaysia jawapannya Puan Rosmah. Nah, kalau ini saya enggak tahu, saya enggak paham cuy. Karena kita lihat lagi ibu negara pada waktu itu siapa gitu. Apakah belum berganti sampai sekarang? Saya enggak tahu dia jawab di sini tuh Puan Rosmah itu ibunya kah atau nama cikgunya cuy. Kalau ini saya enggak paham cuy. Oke, next. Berikan dua peranan dan tanggungjawab bapa. Menghantar ke sekolah, mengambil di sekolah. Berikan dua peran peran orang, seorang bapa gitu, mengantar ke sekolah, mengambil ke sekolah. Kayaknya masalah pribadi sini sih. Mungkin dia cuma melihat bapaknya ya, ayahnya itu mengantar dia ke sekolah dan mengambil dia ke sekolah lagi gitu ya. Budaya. Bina ayat berpandukan gambar yang diberi. Ini telur ayah. Nani? Saya suka makan telur. Saya ada dua biji telur. Telur itu bulat. Ini kok? Ini salah tulis. Ini telur ayah. Yang kayaknya dia salah tulis deh di sini cuy. Atau gimana sih? Ini telur. Telur ayam maksudnya, telur ayam. Cuman beda H dengan M ya. Cuman yang pelik ya, yang kelakar itu saya ada dua biji telur gitu. <tuh,
Tapi benar ya, yang salah itu ini telur ini telur ayah gitu ya. Bina pantun empat kerat yang pernah anda dengar. Jangan takut, jangan khawatir, itu kentut, bukan petir. Beri satu sebab tentang kehadiran kulapuk pada roti es. Kulapuk. Sebab roti sangat sedap. Tunggu, kulapuk itu apa ya? Kulapuk. Tulis satu pemerhatian lain yang menyokong sebab di 1A. Beg plastik busuk. Apakah yang diperhati pemboleh ubah bergerak balas dalam penyiasatan ini? Roti lembap, tidak sedap. Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. Mata-mata ke hati-hati, ke yang ku bawa ku terbang dari laju. Nak rotan dekat tangan ke buntut? Terbang dari laju. Nak rotan dekat... Cikgu jawab kembali, Cik. Begini, Cik. Walaupun saya enggak paham ya. Dia jawab apa di atas... Saya enggak paham gitu ya. Tapi yang keempat ini ya. Yang dia ini... Dia kayaknya mengarang banget gitu ya. Lebih ke kayak bete banget. Makanya... Cik... Cikgu jawab balik gitu ya. Kat tangan ke buntut? Kat tangan ke buntut. Jangan kata abang tak payung. Jangan kata abang tak payung. Jangan kata abang tak payung. Nah, ini gua enggak paham lah begini, cuy. Jangan kata abang tak payung. Kalau saya ya mengartikan ini, sedia payung sebelum hujan. Ya kalau bahasa Indonesia ya, sedia payung sebelum hujan. Jangan kata abang tak payung. Gue gak paham ini, cuy. Jangan kata abang tak payung. Korang bisa bantu jelaskan ini, cuy ya. Saya merasa ingin tahu juga gitu ya. Apa yang pelih dari jawaban ini? Kalau salah iya, benar salah, tapi pasti ada makna gitu. Budak-budak itu asal bicara gitu ya. Jangan kata abang tak payung, ini artinya itu apa gitu ya. Korang bisa komentar di bawah, cuy. Oke. Jelaskan kesan-kesan penyatuan barangge dalam sistem enkomienda yang diperkenalkan oleh penjajah di Filipina. Sudah kata, Filipina. Saya bukan hidup di Filipina, liao lo. Tak tahu. Mengapakah penduduk Filipina membenci sistem enkomienda? Mereka suka benci siapa? Lu Cha Xiao, Ane, Zed. Because sistem enkomienda Yong Shui Ma nyatakan dua peranan Jose Rizal dalam perkembangan nasionalisme di Filipina. Jose Rizal? Siapa? Ada Facebook tak? Saya pergi tanya dia. Saya orang Taiping, bukan Filipina, moy. Bagaimanakah negara Filipina membebaskan diri daripada penjajah yang pertama? Haiz, tanya orang Filipina lah. Ada Facebook tak? Ini... Terus Rizal ya, dia cari Facebook. Ini tentang sejarah ya, sejarah Filipina. Saya pribadi saya juga tak tahu ya gitu ya sejarah di Malaysia tentang Filipina itu bagaimana. Tapi ini anak kayaknya ada masalah deh. Kayaknya kenapa dia bisa menjawab ini dengan barbar gitu ya? Saya pribadi kalau aku tuh masih kecil dulu ya, masih muda. Kalau saya tak tahu, saya tak paham, saya kata tak paham saja, saya kosongkan je ya jawabannya gitu. Saya kosongkan je. Dan ya terserah guru mau cakap apa gitu. Memang saya tak tahu. Tapi ini dia barbar banget, cuy. Dia kayak apa ya? Aduh, gila sih ya. Muda dulu-dulu ya. Mereka tuh barbar gitu ya, nakal banget. Apakah nama haiwan ini? Kambing. Ini
Ini yang jadi pertanyaan saya, cuy. Dari segi mananya, ini kalau di Indonesia cakepnya ini belalang gitu ya. Kalau di Malaysia saya tak tahu, mungkin belalang juga cuy ya. Dari segi mananya, seekor belalang bisa dikatakan kambing gitu. Orang garis dari segi mana? Gue kayak mau menangis lihat ini sih. Kambing atau karena dia bertanduk? Kalau dia cakap kecoa ya, atau apa sih penyebutan ini yang selalu ada di bilik apa, bilik mandi gitu ya, bilik kamar mandi di WC. Mungkin iya, ini kambing cuy, kambing. Apa ayahnya itu peternak kambing, memelihara kambing? Saya tak paham cuy, kok bisa gitu. Goodness. Salina bercadang menjual 540 biji kek cawan dalam bentuk pack. Terangkan bagaimana anda boleh membantu Salina. Oh, soalan matematik ini je, matematika. Kek cawan dalam satu pack adalah 6 dan berapa jumlah bilangan pack yang boleh dijual? Berikan alasan anda. Saya tak nak tolong Salina. Saya tak mau keluarkan tertawa saya cuy, ini tengah malam sebenarnya cuy. Saya tak harap ternyata video ini selucu ini cuy, sekelakar ini gitu. Dia bisa. Saya tak nak tolong Salina. Apakah haiwan ini? Kokedai. Buaya. Nah kalau ini hampir mirip gitu ya. Hampir mirip gitu. Nah kalau ini masih ya masih enggakan lah. Kalau ini ya mungkin penyebutannya saja yang salah gitu ya. Tapi agak menuju ke ini ya, krokodil gitu ya. Jadi jawabnya buaya gitu. Yang tadi itu kambing lah, itu yang parah banget sih. Catatkan resipi ciptaan kamu di ruang berikut. Nama resipi, goreng pisang. Bahan-bahan, pisang. Cara-caranya, goreng. Apa yang terjadi seandainya manusia melupakan Allah SWT dalam kehidupan mereka? Neraka kirim salam. Wah, tulis jawapan yang betul. Hidup seseorang manusia itu akan binasa. Betul. Mengapakah kota Makkah sangat penting bagi orang Islam? Kerana ia merupakan kiblat. Kota Mekah lebih indah daripada kota Paris. Senaraikan dua faktor. Uthman bin Affan dipilih ke Mekah setelah orang Islam disekat di Hudaybiyah. Ni sejarah ke agama? Namakan ibu negeri bagi negeri tersebut. Melaka, bapa Melaka. Pulau Pinang, datuk Pulau Pinang. Sabah, nenek Sabah. Nurul dan Syida telah ditugaskan oleh guru mereka untuk membersihkan bilik makmal. Syida cuba untuk curi tulang dan memberi amaran kepada Nurul agar tidak memberitahu guru mereka mengenai sikapnya. Tindakan Nurul, dia harus memberitahu guru atau suruh Syida untuk meletakkan tulang itu balik. Nyatakan aktiviti laut masyarakat Kerajaan Melayu awal berdasarkan gambar.
Mula-mula ku happy, tiba-tiba dia sakitkan hatiku. Tak apalah, terima kasihlah, jadi kekasihku. Kenapa jadi lirik lagu gitu ya? Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar. Seperti ayah kawin lain. Begini cuy, astagfirullahaladzim, saya tertanya-tanya gitu ya, kok Buddha bisa menjawab hal seperti ini cuy? Kalau apa ya, saya Buddha dahulu, saya kalau melihat gambar ini saya akan menjawab ya apa ya, saya tak kalau dibilang seperti orang kawin, mungkin iya. Yang jadi masalah, seperti ayah kawin lagi. Kawin lain gitu ya. Itu hal yang menurut saya gak masuk di akal gitu. Seorang Buddha bercakap seperti itu gitu ya. Apa? Astaga, saya gak habis pikir. Makanya saya kayak tadi terperanjat gitu ya. Karena saya tak sadar dia bakal menjawab seperti ini. Apakah Buddha-Buddha zaman dulu itu mengerti soal perkawinan gitu ya? Seperti ayah kawin. Ini jawaban benarnya pakaian adat ke? Apakah ini raja? Biasanya saya nggak paham ini cuy ya, pokoknya keluar dari seperti ayah kawin lain gitu ya. Aduh. Nyatakan satu tugas sumpah utama Perdana Menteri, naikkan harga barangan. Nyatakan tiga jenis najis dalam Islam, cair, keras, kuning. Berikan tiga alat istinja dalam kategori benda kesat, tukul. Korang tahu apa yang dimaksud ini cuy? Cair, keras, kuning. Bocil. Spana laras. Bocil bodoh. Bagaimanakah cara orang Arab Quraisy untuk menghapuskan kerajaan Islam? Mana saya tahu cikgu. Time tu pun saya tak hidup lagi. Senaraikan etika peperangan mengikut ajaran Islam. Makan kurma sebelum perang. Cadangkan satu cara untuk menjadikan kerusi itu lebih stabil. Stabil dah ni. Cadangkan satu cara untuk menjadikan kerusi itu lebih stabil. Stabil dah ni. Tunggu cuy. Stabil dah ni. Iya, kalau kasat mata ini udah stabil gitu ya, kecuali kursinya itu kakinya ada tiga, ini kakinya ada empat, jadi stabil lah. Wah, kalau ini saya tak paham cuy. Tapi di sini maksudnya penjelasan atau gimana sih? Makanya dia jawabannya stabil dah nih ya, jadi salah gitu ya. Dia menjawabnya seakan-akan songong gitu ya. Saya tak paham ini sih. Kurang bisa jelaskan ya untuk yang ini, kursi ini cuy. Okay, next. Rakan kamu berminat untuk menderma darah, kirimkan SMS kepada rakan kamu itu untuk memberitahunya maklumat lanjut mengenai acara tersebut.
Hola babe, I dengar-dengar you minat untuk menderma darah. Betul ke you nak derma? Kalau you tak ada darah macam mana? You pula minta darah. Nanti I pula kasih you darah I yang dap. Kalau you sakit macam mana nanti? You nak mati ke? Dah gila ke pe you? Lencai sudah mari mah. Sekarang lu nak tunjuk something lu kat gua? Wah, takut leh. Lu fikir masak-masak kari ayam sebelum buat keputusan macam gini? Kalau tak, gua akan cari lu dan family lu. Gua potong semuanya. Okay? Selamat malam baby. Love you. Hahaha. Jumpa esok. Ini kalau kita baca dari ininya ya, dari kalimatnya ya, kalau saya ya menurut saya pribadi cuy ya, ini bukannya anak psikopat gitu ya, kok ngeri banget gitu ya. Yang jadi yang salah, kok dia bisa niat menulis itu dalam jawaban gitu. Ini jawaban di sekolah gitu ya. Kok dia bisa menulis hal seperti ini, seakan-akan sudah terbiasa melakukan itu gitu ya, sudah terbiasa menuliskan ini kepada orang lain gitu ya, berkata kasar, kayak kalimat-kalimat psikopat gitu ya. Ah, bodoh lah. Muah. Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti, kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Sejak berkahwin dengan jutawan, Siti sering bersedih dan merasa terkongkong sungguh pun hidupnya dalam serba kemewahan. Bagai burung dalam seluar. Kok bisa bagai burung dalam seluar? Kok bisa dia jawab gitu? Singkat, padat gitu. Astaga. Jauhkan ayat di bawah ini. Senyum itu sedekah, betul itu. Solat itu tiang agama, betul itu. Saya sokong. Budi yang baik dikenang juga, betul itu. Kebersihan itu sebahagian daripada iman, betul itu. Ucapkanlah insya-Allah apabila berjanji. Insya-Allah. Senyum. Maksudnya jauhkan bahasa apa ayat di bawah ini gitu. Dikayanya di sini dia salah tangkap gitu ya. Maksudnya apakah jawaban ini benar apa tidak? Mungkin dia berpendapat seperti itu sih. Makanya dia bilang betul itu. Tapi pertanyaannya adalah, atau kita disuruh untuk membuat kalimat ini dari huruf Jawi gitu ya, kayak huruf Arab gitu ya. Senyum. Ungkapkan X dalam sebutan Y. Firman Allah, barang siapa yang menyusahkan orang lain, kelak di akhirat akan disusahkan oleh Allah. Saya langsung tangkap jawaban ini cuy. Begini ya, saya jelaskan sedikit ya. Maksudnya ya, dia menjawab seperti ini itu bukan jawaban yang benar, tapi dia kayak menyerang gitu, menyerang cikgunya kembali gitu ya. Kalau orang lain menyusahkan kita, ini akibatnya gitu. Makanya dimasukkan ayat. Mereka bisa terlintas di pikirannya untuk menjawab seperti ini cuy. Apakah ini spontan? Dia menjawab sini spontan atau memang dia sudah terlalu lama memikirkan itu, makanya dimasukkan ayat ini gitu ya. Tapi bagaimana caranya dia bisa berpikir tiba-tiba ke ayat gitu ya. Astagfirullahaladzim, berarti agamanya Buddha ini bagus gitu. Agamanya bagus, cuman dia memang kalah di matematika. Kayaknya seperti itu cuy ya. Tapi ini
Sumpah ini kelakar banget ini. Kalau saya di posisi dia, saya tak menjawab apa-apa gitu ya. Ke orang lain, kelak di akhirat akan disusahkan oleh Allah. Ibu saya seorang yang tegas. Dia juga seorang yang rajin. Hobi ibu saya ialah main telefon. Terangkan kegunaan objek tersebut. Lampu suluh, suluh tempat gelap. Bubu, cari kapal terbang hilang. Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah ini. Fikirlah perkara itu masak-masak sebelum kamu membuat keputusan. Cikgu Melati, mari kita berkahwin. Apa masalah awak ni? Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah ini. Better mahu pengawal istana membuat kawalan ketat di seluruh istana ini. Okey. Dayang-dayang, sediakan peralatan bersiram yang segera. Sebentar lagi, Puteri Mayang Kirana ingin bersiram. Okey. Dia jawab okey. Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah ini. Semasa pemergian Better ke Tanah Suci, Tengku Mahkota akan mentadbir negeri ini. Patin hendak tanya, siapakah Tengku Mahkota? Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah. Apakah aktiviti yang diadakan di sekolah kita sempena sambutan Hari Kebangsaan? Tak tahulah. Aku pun tak datang. Lengkapkan peribahasa di bawah. Ada udang di sebalik batu. Air tenang jangan disangka tiada. Tanah berat mata memandang, berat lagi bahu memegang. Bagaimana acuan, begitulah aduan. Belakang parang diasah lagikan tajam. Bapa borek, anaknya golek. Bahasa jiwa, bahasa bangsa. Biar lambat, asal selamat. Kan selamat. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan sekumbang. Di mana ada kemahuan, di situ ada keambilan. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan mayat. Hidung tak mancung, pipi tak merah. Seperti kera mendapat nasi. Seperti katak di bawah kerusi. Seperti ketam menyuruh anaknya berjalan laju. Seperti tikus membaiki kereta. Sudah jatuh ditimpa kemalangan. Seperti kacang lupakan. Seperti tikus membaiki kereta. Nyawa, di mana bumi dipijak, di situ langit terbang. Ada gula, adalah manis. Tuliskan pemerhatian kamu terhadap haiwan berikut. Pemerhatian saya terhadap siput babi ini perlahan berjalan kerana dia akan berfikir, adakah dia siput atau babi? Sinar manakah yang paling berbahaya? Sinar matamu. Terangkan jawapan anda. Sinar matamu bagai api menyambar. Baguslah, masuk AF. Berdasarkan gambar di atas, tulis satu peribahasa yang sesuai. Tak sabar malam pertama. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang... Lelah rasanya. Video ini durasinya cuma 9 menit lebih. Tapi kan lelah banget gitu ya. Keringat padahal pakai AC. Oke cuy, itulah tadi jawaban-jawaban bocil yang barbar menurut saya cuy ya. Saya tak sangka ya bakalan sekelakar ini cuy, selucu ini cuy ya. Seandainya saya tahu bakal sekelakar ini ya, saya akan mereaksi video ini itu di tengah hari atau di sore hari, di petang hari gitu ya. Saya mereaksinya itu tengah malam cuy. Makanya saya agak menahan tertawa saya keluar gitu ya. Makanya sakit, percaya cuy. Kayak ulu hati itu kayak tertekan gitu ya. Aduh, saya gak nyangka bakalan sekelakar ini gitu cuy. Saya pikir itu lebih ke pelik aja gitu ya. Pertanyaan apa, jawaban-jawaban yang pelik. Tapi banyak juga yang kelakar, terutama Salina tadi tuh cuy. Saya gak menyangka dia akan menjawab itu gitu ya. Saya tak nak bantu Salina gitu. Saya kayak mau menang. Itu lepas banget ketawa saya cuy. Dengan yang kedua itu kambing. Kambing. Kenapa? Apa? Ah. Dari segi mananya dia mengatakan itu mirip kambing gitu. Oke cuy. Aduh, ini durasinya panjang banget. Padahal videonya ini cuma singkat cuy. Sebenarnya ya, cuma singkat. Cuman saya lebih banyak ini cuy. Lebih banyak, apa namanya, menertawakan hal-hal yang... Nggak tahu,
selera humor saya kah yang berlebihan atau gimana cuy? Apa kurang terhibur dengan video ini? Apa kurang ngakak dengan video ini? Apa cuman saya aja? Kurang bisa komentar di bawah cuy ya. Saya tak paham kenapa saya sebisa ini tertawa gitu, berlebihan gitu ya. Sumpah saya gak berlebihan untuk tertawa, saya memang jujur tertawa gitu karena memang lucu gitu cuy. Mungkin yang ini cuy, yang menurut kalian itu peli, saya humornya itu beda. Saya tuh gampang sekali tertawa, gampang sekali terhibur cuy. Ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy ya. Mungkin itu aja karena ini sudah tengah malam banget. Takutnya mengganggu orang-orang di sekitar kita cuy ya. Sekali lagi saya cakap, bantu like-nya cuy. Bantu komentar di bawah ya. Kalau memang video ini bisa menghibur korang, korang bisa share ke sosial media yang kalian punya, ke TikTok, dimanapun gak jadi masalah. Yang penting cantumkan kreditnya cuy. Oke, dan saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Bye. Kambing. Salim.